Tunggu mau diapain, Mbak? Ini diiris sama Mas, jangan dimakan, Mas. Iris. Di rajang gitu, Mbak. Iya, diiris rajang. Kecil kecil. Oh, tipis-tipis. Iya, tipis-tipis aja. Berapa helai? Secukupnya aja. Sedap, Mbak. Iya, mau dimakan, Mas. Ini mau buat ide usaha, mau dimakan. Mau bikin ide usaha, Mas. Impaknya bisa sedap, Mbak. Iya, Mas, biar enak. Nah, ini kan tak dicampur, Mas. Sedapnya berapa ini, Bu? Ini dua aja, cukup. Goreng, Mbak. Iya. Goreng. Atau pakai mie yang lain bisa? Bisa, terserah. Hmm. Ini ntar dicampur mie ini, kuning. Kuning bakso gitu ya? Iya. Tambahan. Iya, jadinya banyak. Kira khusus mie sedap doang. Enggak lah. Tadi iklan ya, Mbak. Mas lah. Nah, ini berapa nih? Ini satu larik doang, Mang. Satu larik? Iya. Lagi bikinnya apa? Sedikit dulu sih, Mas. Itu dapatnya jadinya banyak. 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 Banyak banget. Jadi lapar saya mungkin. Iya, ntar, Mas. Bikin sendiri. Terus digotok, Mas. Ini udah. Nah, ini udah matang. Ini jangan kebanyakan ya, Mas. Jangan terlalu matang. Iya. Ini banyak. Jumbo, ya, ini disaring. Saring. Oh, ntar diambil minyak doang gitu ya? Ya iya, Mas. Mas, airnya mau kuat. Dikit, airnya mau kuat. Buat apa? Nanti saring dikit, Mas. Nah, ya. Ini udah baru. Siapain? Ini kasih minyak, Mas, biar nggak lengket. Pakai minyak. Iya, kasih minyak sedikit. Berapa? Aja. Sedikit aja. Oh, sedikit. Udah kira setengah. Mau minum minyak, Mas. Oh, iya. Terus kasih bumbu dong, Mbak. Sabar, Mas, ya Allah, Gusti. Bumbunya bumbu apa, Mbak? Cerewet temen. Maka, Mas, dia buka disit. Iya, iya, Mbak. Ini biar gak lengket, ya tepat dulu. Itu bumbu mie-nya tadi, saya buang-buangnya gak dipakai, Mbak. Ntar dipakai, astagfirullah. Oh, dipakai. Cerewetan minuman sih, Mas, ya. Ya, ya. Sumpel. Sumpel. Gunting-gunting. Nah, nih, kita pakai bumbunya. Bumbu tadi ya. Iya, bumbu mie-nya. Nah, semuanya ya, Mbak ya. Iya, semuanya. Jatuh, Mbak. Iya. Awas, Mbak. Masnya sih cerewet, teman. Ini semuanya. Kecuali apa? Yang kriuk-kriuknya enggak usah. Oh, kriuknya itu ya. Enak kali, Bu, kalau kasih kriuk. Gak usah lah. Buat apa sih, Mbak? Isian gitu, Mbak. Ya, lihat aja nanti, Mas. Sopau namban. Nah, ini apa lagi nih, Mbak? Nah, iya, iya. Tuh, isiannya ntar dibuang. Eh, jangan dibuang, maksudnya buat ntar kalau bikin ini lagi. Mau dimakan. Oh, jadi dimanfaatin bumbunya ya, Mbak ya? Iya, maksudnya biar enak kan bumbunya khas gitu ya. Oh, khas mie gitu ya. Nih. Ini lama ya, Mbak ya?
ininya yang bayar. Siapa sih mas? Nah udah. Nah ini aduk kita komen. Aduk. Aduk dulu. Ini daun bawang. Yang tadi yes. Diiris ya. Ada daun bawang sedikit aja mas lah. Terus diaduk lagi mas. Diaduk lagi. Iya. Mas kalian tadi aja sih mbak. Biar. Ini telur mas lupa. Mau kasih telur ya. Telurnya berapa mbak? 2 butir aja lah. 2 butir. Ini telurnya udah dicuci ya mbak? Udah. Soalnya banyak netizen yang harus bersih-bersih gitu mbak. Iya katanya buat biar higienis. Iya emang harus higienis. Ya emang sih. Masa kok Eroiko? Iya. Nyetap ya. Terserah mau Eroiko mau apa, terserah mau gerem. Oh tapi tadi udah dikasih bumbu ya, ini doang gitu ya mbak ya? Iya kasih Eroiko aja, tambahan. Oh ada tambahannya gitu ya. Ini kalau dikasih sosis ya nggak sih mbak? Bisa, tuh. Lebih enak. Sosis yang cuma berada. Kayaknya bosen sosis terus. Oh gitu. Soalnya kasih daging ya mbak ya, daging ayam, daging sapi ya. Wah terserah gitu. Nah ini apa mbak? Ini kulit pangsit Thomas, nggak tahu. Ini banting-banting ke pangsit ya? Iya. Pemakaian berapa sih mbak? Ini jadi satu bungkus. Satu bungkus. Emang 2 bungkus ini. 2 bungkus. Iya, 50 pieces kayaknya. Lo kalau mau ngomong ini modalnya berapa sih mbak total mbak kira-kira ini? Ah, dihitung sendiri lah. Sendiri ini. Nah itu mie setah berapa? Mie itu berapa? Ini berapa? Hampir 20 ribuan mbak ya? Iya gede lah. Gak nyampe mbak? Gak nyampe. Untungannya berapa mbak? Bisa ratusan ribu? Ya amin, amin alhamdulillah. Pokoknya lihat dulu. Selalu ada yang baru ya mbak. Mau diapain mbak? Kayak bikin batik apa itu? Apa namanya mas? Mainan anak-anak. Anyaman mas. Nyaman. Apain mbak dipulung-pulungin gitu? Kan sayang. Ya ini lihat aja mas, ini buat apa? Dibikin semenarik mungkin mas. Oh gitu, ya kan buat isian, saya bilang apa? Ya mas, apa so tau nemen. Nah ini secukupnya ya mbak? Iya secukupnya. Ini banyak banget ya mbak, itu masih banyak. Iya. Nah, terus diapain mbak? Dilipet. Kasih apa tuh mbak? Itu air aja mas. Air? Iya. Air doang. Air matang, jangan air liur. Air matang, jangan liur. Maaf ya mbak. Milik. Terus? Ini dilipet. Oh dilipet. Nah. Oh jadinya rakek-rakek gitu ya mbak ya? Rakek-rakek. Unik ya mbak ya? Pasal apa rekek-rekek mas? Unik mbak, jadi semuanya makanannya unik-unik ya. Iya. Ini ide usaha yang bagus ini mbak. Ini dijual berapaan sih mbak kalau jadinya ini mbak? Ini 5.003 mas. 5.003? Iya. Sangat mengunik. Saya jualnya ya, tapi terserah kalian misalnya mau usaha kayak gini. Sesuaiin model aja. Modelnya berapa tinggal hitung keuntungan ya mbak ya? Iya. Jualnya berapa gitu ya mbak ya? Iya betul. Nah, caranya begitu ternyata ya mbak ya. Kalau di kamu soalnya barangnya serba murah ya mbak ya? Iya. Kalau di kota-kota kan harga mahal-mahal gitu ya mbak? Iya mahal. Dimahalin gak?
Nah ini terus nih Mbak. Ini jadi kalau selesai. Dikasih apa daging atau apa bisa kan buat isi yang tambahan gitu. Tapi harganya disesuaikan lagi. Oh gitu ya. Iya, daging mahal. Daging mahal ya Mbak. Daging sapi ya untuk. Yang penting jangan daging. Ya Mbak. Apa? Ini nyampe selesai Mas. Semuanya ya Mbak ya. Oh iya. Ini banyak tuh Mbak ya. Banyak Pak. Nah. Oh. Ini semua udah Mbak. Oh masih ada. Udah. Itu apa isiannya tinggal dikit Mas. Isian dalamnya ya. Iya kulitnya habis sih tadi beli. Ini goreng. Ya, ini goreng. Ini jangan terlalu panas ya. Apinya. Iya. Ya sedang-sedang panas. Ya apalah. Oh, ini jangan terlalu panas. Ntar kosong. Sedang aja itu ya. Ini penggorengan. Terus biar kulitnya nggak terlalu merkah. Oh gitu ya. Mekar gitu ya. Iya. Penggorengannya kosong. Legend. Nah, jadinya kayak ulet. Iya ya, ulet. Ulet apa? Namanya apa Mbak? Jangan bilang gak ada namanya nih. Namanya apa? Nilupang. Oh, masih ada belum dikurang semua ya Mbak. Nah ini cara bungkusnya kebalik Mas. Satu mie. Iya. Lima ribu pang. Milupang. Mie gulung pangsit. Wih namanya keren milupang. Kayak orang Thailand Mbak milupang. Iya terserah wis lah. Milupang ya Mbak. Usahanya keren Mbak. Mudah-mudahan bermanfaat nih Mbak buat teman-teman ya ide usahanya ya Mbak ya. Amin. Biar semakin tambah barokah ya Mbak ya. Amin ya Allah. Buat rezeki orang banyak gitu. Amin. Ini 3.000 ya. Oh ini kayaknya kekecilan sih Mbak. Iya, ini kayaknya kekecilan. Lebih bagus yang dipasin gitu ya. Ini bisa saus, bisa apa mayones, sesuai selera. Mantap. Makasih Mbak. Sama-sama Mas.